Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue kastengel menggunakan keju cheddar. Rasanya mirip menggunakan keju edam. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan 250 gram keju cheddar parut. Dan ini kejunya sebelumnya sudah saya jemur sekitar 4 jam. Dan selanjutnya, keju ini akan saya panggang lagi menggunakan oven listrik. Saya panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Tujuannya supaya nanti kue kastengelnya mirip menggunakan keju edam ya teman-teman. Setelah 15 menit dipanggang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Kalau mau hanya dijemur saja juga boleh, tapi dijemurnya sampai kejunya benar-benar kering ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram margarin. Saya menggunakan Blue Band Cake and Cookie. Untuk merek sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu tambahkan 200 gram butter. Untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu tambahkan 30 gram gula halus, untuk gula halus opsional, tapi kalau menggunakan gula halus, rasanya lebih mantul ya teman-teman. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Ini di mixer sebentar saja, hanya beberapa detik. Setelah tercampur, masukkan 2 kuning telur. Lanjut mixer menggunakan kecepatan sedang beberapa detik saja, cukup sampai tercampur. Setelah tercampur, masukkan keju yang sudah kita jemur dan dipanggang sebelumnya, dan ini kejunya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Nah, untuk tahap ini, selain di mixer bisa juga diaduk menggunakan whisk ataupun sendok ya teman-teman. Setelah tercampur, masukkan 40 gram susu bubuk Denkau, 100 gram maizena, lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Setelah tercampur, masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sebentar saja. Untuk tepung terigunya saya masukkan sebanyak 2 tahap. Untuk tepung terigunya tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah, kadar airnya juga rendah. Nah, untuk tahap ini, kalau mau diuleni menggunakan tangan juga boleh, tapi cukup sebentar saja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Setelah seluruh tepung terigu masuk, ini adonannya sudah tercampur dengan baik. Lalu tutup menggunakan kain bersih supaya adonannya tetap lembab. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan atau gilas menggunakan rolling pin. Selanjutnya kita cetak. Untuk cetakannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian taruh adonan yang sudah dicetak di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, selanjutnya siapkan olesan. Untuk olesannya terdiri dari 2 kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan 2 tetes pewarna kuning telur. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Lalu olesi menggunakan kuas yang halus dan lembut. Setelah 2 baris selesai diolesi kuning telur, langsung beri topping keju parut secukupnya. Tujuannya supaya olesannya tidak kering, karena kalau olesannya kering, kejunya tidak akan menempel dengan baik ya teman-teman. Lakukan hal yang sama, sampai seluruh adonan selesai diolesi kuning telur dan diberi topping. Setelah seluruh adonan selesai diolesi kuning telur dan diberi topping seperti ini, lalu ini siap kita panggang. Dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi, lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini saya panggang sekaligus 2 loyang, saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas.
Panggang sekitar 50 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nanti di menit ke-25 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas ditutup supaya nanti topping kejunya matangnya sempurna ya teman-teman. Nah, untuk oven listrik, panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Yang di oven tangkring sudah 25 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata, lanjut panggang sekitar 25 menit lagi. Nah, yang di oven listrik sudah 40 menit sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Yang di oven tangkring juga sudah 50 menit sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Supaya rasa kastengelnya mirip menggunakan keju edam, pastikan kejunya dipanggang ataupun dijemur sampai benar-benar kering. Dan supaya teksturnya ngeprul, pastikan dipanggang menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, ini dia kue kastengelnya sudah jadi. Kue kastengel ini hanya menggunakan keju cheddar, saya menggunakan merek Kraft, tapi rasanya mirip banget sama menggunakan keju edam. Teksturnya sangat ngeprul, gurih, ini enak banget, recommended banget, dan harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin, lalu simpan di dalam toples atau wadah tertutup. Satu resep ini menghasilkan 3 toples kemasan 500 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.